usul Mustika ada Deplana dari Polsek. Tanah sudah bukan milik kita lagi, minyak sudah bukan milik kita lagi, hanya laut yang kita punya sekarang. Karena itu, ayo mari jaga-jaga. Sekarang ini sedang mencoba membangun kembali, menjaga kembali hal-hal yang perlu kita jaga, misalnya karang, juga lobster, juga ikan-ikan yang ada di laut. Kami tanyakan sejauh mana andil karang karantina dalam melindungi. Sejak Bu Susi jadi Menteri Kelautan Perikanan, nampaknya beliau sangat berharap banyak kepada kami, Pak, TPKPM, untuk bisa melakukan pengawasan bahkan sampai ke hulu terkait penyelamatan lobster, terkait yang Bapak sebutkan tadi, pembiusan, pengeboman. Dan itu kami akui, SDM kami masih sangat terbatas. Sementara di sisi lain, ada teman-teman PSDKP yang sebenarnya itu adalah tugas inti bagi mereka. Jadi kami mengharapkan peran Panglima Laut ini untuk berperan aktif dalam penanganan kegiatan-kegiatan dan seperti fishing ataupun area fishing yang ada di laut kita. Ikan, segala ikan itu adalah banyak di kampung kami, Pak. Para nelayan, lobster, gurita, ikan tuna, pada di Pulau Aceh semuanya di kampung Sarpoma. Tetapi kepedulian dari perikanan tidak ada sedikit pun, Pak. Itulah kami himbaukan dan memberitahu kepada Bapak Dinas ataupun dari karantina, memberi sosialisasi kepada masyarakat kami agar tahu bagaimana ataupun bagaimana untuk mentransporkan ataupun mengeksporkan ikan ke luar negeri ataupun ke Medan pun nggak tahu, Pak. Masalahnya kami masih tradisional. Misalnya nanti bapak sekalian yang ingin mengambil sertifikat, misalnya seperti nelayan, basic safety training, apabila yang berkompeten untuk mengeluarkan sertifikat.